Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak unboxing. Saya ada beli produk daripada Mamasak. Jom kita tengok. Tapi saya dah buka dah tadi. Sebab nak tengok. Tapi packaging dia memang puas hati. Tengok. Dia siap ni, berapa lapis ni dia wrap ni kan. Bermakna selamat. Jeng jeng jeng. Tengok. Kotak dia pun cantik. Cuba teka apa dalam ni. Tapi kalau tengok dekat thumbnail saya tu dah tahu dah apa. Cuma saya mula-mula tak nak buat video tau. Tapi apabila saya buka tadi, ya Allah cantiknya. Jadi saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Tengok cantik tak? Tada! Saya ambil set Prima Donna. Didatang khas bersama apa ni, bag dia kan. Cantik bag dia pun. Kotak dia pun dah cantik. Tengok bag dia. Nilofa, Nilofa. Okay, bag dia pun cantik sangat. Tada! Tada! Nampak? Okay, dia ada 4 kod. 1, 2, 3, 4. Okay. Oops. 1. Alah, dia nak masuk video juga. 2, 3, 4. Dia ada 4 kod. Satu ni baby, baby, baby apa ni? Baby space eh? Ha. Betul tak? Nampak tak? Baby space, yang ni girl crush. Yang ni kod ni. Yang ni kod boss babe. Okay, jom kita tengok satu-satu. Okay, saya dah buka. Tengok. Cantik sangat. Design dia. Design lipstick dia. Apa ni? Kotak lipstick dia kan? Ni yang kod Baby Spice. Casing dia. Ni Baby Spice. Sebab saya memang suka warna nude-nude macam ni kan. Haa, ni warna dia. Nampak? Cantik. Okey, lepas tu keluarlah. Mama nak buat video ni. Bukan, nanti nak kursi saya nak balik kau duduk. Haa, ambil kursi. Biasalah nak buat video tanya anak-anak ada ni. Haa, yang ni kot Girl's Crush. Okay, ni yang tak di Baby Spice. Yang ni Girl Crush. Beza dia. Nampak tak perbezaan dia? Okay, cantik. Mama warna dia cantik. Saya ambil yang Prima Donna punya. Dan ada satu lagi, saya tak pastilah apa. Yang ni tak tahu sebutan dia LOM. Sebab dia ejaan dia L-O-M-L. Saya baca LOM lah, orang Melayu kan. Kalau silap nanti komen ya. Biasalah kita ni tak pandai English sangat. Ni warna dia, cantik kan. Okay, yang kod terakhir. Oh sorry, kod terakhir Boss Babe. Yang ni mengancam sikit. Nama pun boss kan. Okey, yang ni dia terang, agak terang sikit berbanding dengan yang LOM tadi. Nampak? Tapi keempat-empat warna dia memang saya sangat suka. Tengok, daripada dia kan, ni dia macam coklat-coklat sikit kan. Yang ni dia nude. Ni dia tak adalah terang sangat. Yang ni
Oh, kalau kita pergi dinner ke, pakaian ni memang mantap lah. Hey. Cantik kan? Nanti anda boleh dapatkan produk Mama Sub Nilofa ni dekat ejen-ejen dia banyak. Tapi saya beli ni dengan ejen yang dekat Johor tau. Sebab tu kakak saya, dia ejen ejen Mama Sub ni. Apa salahnya kita support bisnes adik-beradik kan? So dia post. Dia post memang cepat tau. Semalam dia post, hari ni dah sampai. Cantik kan? Dia dari keseluruhan daripada packaging dia, kotak dia memang cantik. Kita nampak eksklusif sangat. Kan kotak dia eksklusif sangat bagi saya. Kalau nak bagi hadiah dekat kawan ke, dekat isteri ke, memang sesuai. Sebab harga dia mampu milik. RM99 dapat 4 kod warna ni. Lepas tu, yang lebih nampak eksklusif, dia didatangi bersama dengan beg dia. Oh, kita memang nampak mahal. Walaupun harga dia tak sampai RM100, tapi memang puas hati. Kalau bagi hadiah dekat isteri, buka-buka, isteri tengok, wow, Nilofa. Beg pun cantik, kod warna dia pun memang cantik. Tengok, empat-empat kod dia tu kan, semua cantik kan. Jadi kita boleh pelbagai, boleh apa ni, kenakan dengan baju warna apa pun memang sesuai empat-empat. Okey. Anak-anak saya pun dah bising kat belakang tu. Takut nanti lagi dia bising, kita stop dulu video kita. Okey. Kalau anda ada pengalaman beli lipstick ni, nanti komen juga ya. Sebab saya ni first time beli, sebab saya berkenan sangat dengan kod warna dia. Okey, kita jumpa lagi di video saya seterusnya. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum semua. Bye.